Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إذ قال خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang paling pantas menghiasi lisan kita di waktu-waktu yang berkah seperti ini melainkan ucapan dan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, mengagungkannya karena dialah zat yang pantas untuk dipuji, dialah zat yang pantas untuk diagungkan, dibesarkan, ditinggikan atas segala kenikmatan karunia yang tidak terhingga yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian hingga saat ini. Nikmat menjalankan ibadah kepada Allah, khususnya yang baru saja kita tunaikan, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah memperkenankan menerima apa yang baru saja kita tunaikan dan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan panutan terbaik kita dalam rangka taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teladan dan panutan terbaik untuk menggapai kecintaan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teladan terbaik tatkala kita ingin selamat di dunia dan di akhirat kelak. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan selamat hingga datangnya perjumpaan dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin dan hadirat jamaah pengajian subuh yang sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan subuh hari ini untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya adalah tentang istiqomah di zaman fitnah. Bagaimana kita dapat beristiqomah di tengah-tengah gelombang fitnah yang begitu besar? Fitnah, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu memiliki banyak sekali ragam dan macamnya. Ia semakin banyak dan semakin dahsyat serta terus bermunculan di akhir zaman. Ini poin pertama yang perlu kita ketahui, bahwa semakin berada di penghujung maka semakin beragam, bermacam-macam, berjenis-jenis, dan semakin dahsyat dan besar gelombang fitnah itu bermunculan. Dan manusia sepanjang hayatnya secara umum itu akan senantiasa berdampingan dengan yang namanya fitnah. Itu sudah merupakan sunnatullah. Tidak ada yang Allah berikan kehidupan lalu kemudian dia akan tenang-tenang saja, dia akan santai-santai saja. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu menyangka, mengira kamu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu saja, akan berbuat sekehendak kalian, apa saja yang kamu mau lakukan kamu kerjakan, dan apakah engkau menyangka dan mengira engkau tidak akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang engkau perbuat. Jadi manusia secara umum dalam kehidupannya akan senantiasa berdampingan dengan yang namanya fitnah. Hanya saja ada di antara manusia yang bergesekan dengan yang namanya fitnah dalam porsi yang kecil. Dan ada sebagian di antara manusia yang lainnya yang bergesekan dengan fitnah dengan segala macam dan ragamnya dalam porsi yang besar. Nah, pada kesempatan subuh kali ini yang akan kita coba bahas, kita coba ingatkan kepada diri kita semua dalam interaksi kita dalam kehidupan ini, porsi gesekan kita dengan fitnah-fitnah yang kita katakan di awal tadi, ya, akan senantiasa kita temui. Dan bahkan akan semakin banyak, semakin beragam, semakin dahsyat menerpa kita khususnya di akhir-akhir zaman ini. Apakah dalam porsi yang kecil atau dalam porsi yang besar, tergantung sejauh mana pengetahuan kita, pemahaman kita tentang jenis-jenis ragam daripada fitnah-fitnah yang ada. Karena umumnya manusia mengetahui nanti dikatakan fitnah kalau dalam bentuk yang buruk. Ternyata ada bentuk-bentuk yang lain, termasuk di dalamnya hal-hal yang merupakan kebaikan, hal-hal yang merupakan kenikmatan juga adalah bagian daripada fitnah. Maka poin yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita ketahui adalah ragamnya, jenisnya, macam-macamnya daripada fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini.
atau bisa kita katakan hari ini, ya, kita berhadapan dengan fitnah-fitnah itu. Namun bentuknya bagaimana, macamnya bagaimana, ini yang akan kita ingatkan pada kesempatan subuh kali ini. Setidaknya kita akan sebutkan beberapa di antaranya, karena waktu yang membatasi kita. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa mengupas lebih panjang lebar lagi. Kita akan sebutkan beberapa saja di antaranya, mudah-mudahan jadi bekal kita, jadi pengetahuan kita, dan ya sebagai bekal modal untuk kita membentengi diri kita agar tidak termakan, terjatuh ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Fitnah yang pertama atau jenis, macam, bentuk fitnah yang pertama adalah anak, istri, dan keluarga. Ini kita tidak perlu jauh-jauh dulu. Ternyata yang dekat dengan kita juga adalah merupakan salah satu di antara jenis fitnah. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita adalah merupakan fitnah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita pada pembahasan sebelumnya, pernah kita singgung dalam surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah ingatkan kepada kita. Dan kita sudah pernah singgung, ya, bahwasanya seruan dan ajakan kepada hamba-hamba yang beriman adalah seruan terindah. Dan kalau kita ngaku beriman kepada Allah, maka kita akan bersegera memperhatikan dan berusaha menjalankan semaksimal mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala ajak dan seru kepada kita untuk melaksanakannya. Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai kalian dilalaikan, dilupakan. Apa yang melalaikan kalian? Apa yang menjadikan kalian lupa? Amwalukum wala auladukum, harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Dari apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan peringatannya. Apa peringatannya? Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal demikian, artinya hartanya, anak-anaknya, menjadikan dia lalai, menjadikan dia lupa dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Lebih tegas lagi dan lebih jelas lagi lafadznya, bahwasanya anak kita, keluarga kita adalah fitnah. Kita bisa lihat dalam surah At-Taghabun, At-Taghabun ayat 15. Kalau masih ada yang ragu, ya, anak kita, keluarga kita adalah fitnah, silakan nanti buka di rumahnya, ya, Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat ke-15. Apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah mengawali ayat ini dengan apa? Dengan adatul hasar dalam bahasa Arab, ya, alat pembatasan makna. Yaitu innama. Ketika kita mendapatkan kata-kata innama, lafaz innama dalam Al-Qur'an itu berarti adanya pembatasan makna, pembatasan arti. Artinya ini dikhususkan. Apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian ini adalah fitnah. Adalah fitnah. Jadi harta kita, anak-anak kita adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat balasan yang besar. Apa maksudnya fitnah di sini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecintaan kita, ya, kecintaan kita kepada anak-anak kita, keluarga kita, melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dihadapkan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala
dan dengan kebutuhan-kebutuhan anak dan keluarga kita. Lalu kemudian kita lebih mengutamakan, kita lebih mendahulukan keutamaan, kebutuhan daripada anak dan keluarga kita dibandingkan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang dimaksudkan dengan fitnah. Kita terfitnah. Apatah lagi kalau kemudian ya di nomor sekian kan, atau bahkan dilupakan. Betul-betul kita lebih mengutamakan ya anak dan keluarga kita dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanyalah, kalau kita batasi secara makna ya, sesungguhnya ya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah benar-benar fitnah. Sesuatu yang melalaikan kalian. Sesuatu yang membuat kalian jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kita, keluarga kita ya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah fitnah bagi kita. Apatah lagi kalau kemudian kita lebih mengutamakan semuanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Surah At-Taubah, lebih jelas lagi. Ya, lebih jelas lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita jemaah sekalian. Ya. Allah memberikan peringatan yang keras agar kita berhati-hati. Jangan sampai kesemuanya ini lebih kita utamakan, lebih kita dahulukan, lebih kita pentingkan, lebih kita cintai. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, katakan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, orang tua kalian, masing-masing kita punya orang tua kan, betul? Atau enggak ada yang punya orang tua ya? Enggak ada yang jawab. Ada semua orang tuanya? Ada yang masih ada bapaknya, ada yang sudah tidak ada. Semoga yang masih ada Allah sehatkan, Allah kuatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah mendahului kita meninggal dunia, ya semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Ya, ini enaknya kan kalau dijawab, didoakan. Kalau diam-diam, wallahu a'lam. Allah katakan, katakan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, cukup? Tidak. Wa abna'ukum, dan jika anak-anak kalian. Kita semua punya anak? Yang sudah menikah pasti. Ya? Kalau sudah menikah pun belum, berarti itu juga fitnah, sabar. Ada hikmah di balik semuanya itu. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, wa azwajukum, istri-istri kita, pasangan-pasangan kita. Kalau istri berarti dengan suami-suaminya. Wa ashiratukum, dan keluarga besar kita. Jika bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, ya. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah ingatkan lanjutannya. Apa kata Allah? Harta kekayaan yang kita usahakan. Harta kekayaan yang kita usahakan. Kita bekerja untuk apa? Mendapatkan harta. Iya. Allah ingatkan kepada kita. Dan harta yang kita usahakan. Kemudian apa? Perniagaan yang kita khawatir akan kerugiannya. Namanya orang berniaga, berdagang, pasti ada untung, ada rugi. Perniagaan
atau pengusaha yang sukses, ya, yang sudah mempertimbangkan apa? Langkah-langkah, menyiapkan antisipasi untuk apa? Jangan sampai ada terjadi kerugian. Kalau usaha, kalau berniaga rugi terus, ya berarti ada yang perlu dikoreksi. Ada apa? Kok usaha terus, berniaga terus rugi? Lebih baik banting setir. Kan gitu, cari usaha yang lain. Atau coba evaluasi lagi. Dan Allah ingatkan kepada kita, perniagaan yang kita khawatir akan kerugiannya dan tempat tinggal wa masakin, tempat tinggal kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sukai, yang kita senangi. Ada yang tidak senang tinggal di rumahnya masing-masing? Hah? Senang atau tidak senang? Senang. Ya? Allah sampaikan kepada kita, subhanallah. Wa masakin, tempat tinggal yang kita senangi, yang kita sukai. Apa kata Allah? Semua yang kita sebutkan tadi, semua yang kita sebutkan tadi, kata Allah, lebih kamu cintai, lebih kamu sukai, lebih kamu utamakan, lebih kamu dahulukan daripada kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang tadi kita sebutkan di awal, kita lebih utamakan, kita lebih cintai, kita lebih sukai dibandingkan ketaatan kita kepada Allah, Rasulnya, dan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ingatkan kepada kita? Fatarabbasu, tunggulah. Ya, Allah mengingatkan kepada kita, saudara-saudara sekalian, tunggulah, berhati-hatilah. Akan apa? Hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wallahu taala a'la wa a'lam. Orang yang beriman tanpa disebutkan pun khawatir, waspada, merasa khawatir, takut. Apalagi kalau dijelaskan, disebutkan secara jelas. Karena apa yang Allah tetapkan tidak akan meleset. Apa yang Allah tetapkan tidak akan meleset. Apa yang Allah janjikan pasti akan terpenuhi. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah katakan, kalau semuanya yang kita sebutkan di awal tadi lebih kita utamakan, lebih kita cintai, lebih kita dahulukan daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah, kata Allah, tunggulah kalian akan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang akan datang. Cepat atau lambat, kita ridha atau tidak, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang poin yang pertama. Ya. Jadi kita kembali, bentuk dan ragam fitnah yang pertama yang perlu kita ketahui secara umum adalah bahwasanya anak-anak kita, istri kita, pasangan kita, keluarga kita adalah fitnah. Adalah fitnah. Ya. Contoh sederhananya, ketika muadzin menyerukan ajakan kepada kita, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Allah ajak kita, ya, yang Rasulullah SAW jadikan sholat ini sebagai apa? Qurratu 'ain, penyejuk pandangan, penyejuk hatinya, jiwanya. Beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, tenangkan, rehatkan kami dengan sholat. Kalau kita mungkin mengatakan sebaliknya, kita mengatakan, Bilal, sabar, bentar, masih panjang waktunya, kami mau bersenang-senang dulu dengan keluarga kami. Ya, sampai pada ajakan Allah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Allah janjikan kemenangan, tapi kita masih bersenang-senang dengan keluarga kita.
maka berhati-hatilah. Khawatir jangan sampai kita terfitnah dengan anak kita, pasangan kita, dan keluarga kita. Alangkah indahnya ketika kita mendengarkan lantunan, ajakan dan seruan itu, kemudian kita mengingatkan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, mari kita rehat sejenak dari kesenangan duniawi. Kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diantara bentuk ragam jenis dan macam daripada fitnah, bahwasanya fitnah itu dalam bentuk kebaikan dan keburukan. Jadi fitnah itu bentuknya bisa berwujud kebaikan, juga bisa berwujud keburukan. Jadi bukan hanya hal-hal yang buruk saja. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat ke-35. Allah mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai apa? Sebagai bentuk fitnah, ujian. Jadi keburukan adalah fitnah, adalah ujian buat kita. Demikian pula sebaliknya, kebaikan juga adalah merupakan bentuk fitnah dalam berbagai macam jenis dan bentuk kebaikan itu. Itu adalah merupakan fitnah, ujian bagi kita. Harta kita, hujan, ya, kesuburan, kelapangan, kesehatan, ya, apalagi berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan itu adalah fitnah bagi kita, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya, terkadang kebaikan-kebaikan itu justru melalaikan kita, melupakan kita, bahkan tidak sedikit ada yang terjauhkan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktu luang, ya, waktu kosong, ya, apalagi sekarang musim liburan untuk anak-anak kita kan, jangan sampai kita terlalaikan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula keburukan-keburukan. Demikian pula keburukan dengan segala ragam macam dan jenisnya. Jangan sampai justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi poinnya yang di sini kita perlu garis bawahi, bahwasanya kebaikan dengan segala bentuknya dan keburukan adalah merupakan fitnah. Adalah merupakan fitnah. Yang ketiga, ragam yang ketiga atau bentuk yang ketiga dari bentuk fitnah, bahwasanya manusia satu sama lainnya adalah fitnah. Ya, sesama kita adalah fitnah. Ya. Manusia ini secara umum satu dengan yang lainnya, ya, di antara kita adalah merupakan fitnah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan itu. Kita bisa lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-20. Surah Al-Furqan ayat ke-20. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ أَتَصْبِرُونَ. Ya, kata Allah, dan kami jadikan sebagian di antara kalian bagi sebagian yang lain fitnah, cobaan, ujian. Maka maukah kamu bersabar? Ya, jadi kalau ada yang ngomong macam-macam tentang kita, apakah di hadapan kita atau di belakang kita, dia caci maki kita, dia ejek kita, ya. Dia ceritakan aib kita di belakang kita. Ya. Itu biasa. Karena memang seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwasanya saudara kita, saudari kita itu adalah fitnah, ujian bagi kita. Itu adalah fitnah dan ujian bagi kita. Makanya kata Allah, katakan apa? Atasbirun? Maukah kamu bersabar? Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Dzalika walau yasha Allah lantasara minhum
Walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Apa kata Allah? Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lainnya. Ujian bagi orang yang beriman adalah orang-orang kafir. Ya? Ujian orang beriman, ujian orang-orang kafir. Ujian mukmin dengan saudaranya ada orang munafik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kata Allah, inilah Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Petunjuk, pedoman hidup bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah sebutkan ciri-cirinya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib. Apalagi? Wa yuqimus shalah. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Yang menegakkan sholat, yang menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan dan karuniakan kepadanya. Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah itu tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan tentang sifat orang-orang munafik. Kemudian Allah sebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Ya? Allah sebutkan, itu adalah merupakan ujian. Itu adalah merupakan ujian bagi baik kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Bagaimana kita menyikapi? Ya? Tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana kepedulian kita? Kepekaan sosial kita terhadap mereka yang berbeda akidah dengan kita, dengan mereka yang sesama akidah dengan kita. Kalau sekarang bedanya apa? Untuk akhir-akhir ini, waktu sekarang ini, akidah. Ya? Perbedaan kita dengan saudara sesama manusia dalam beda akidah, dengan orang-orang kafir bedanya apa? Akidah. Tidak ada tolerir. Tidak ada toleransi di situ. Lakum dinukum waliyadin, jelas. Kalau kita masih ragu, berarti kita tidak beriman dengan apa yang Allah sebutkan dari surah Al-Kafirun. Kalau kita masih ragu, berarti kita juga tidak yakin dengan apa? Surah Al-Ikhlas. Dan masih banyak lagi yang lain. Harus kita jelaskan, harus kita pertegas. Ya? Tidak boleh ada samar-samar dalam urusan akidah dan keyakinan. Tapi apakah ini menjadikan kita kemudian membatasi ruang gerak kita dalam berinteraksi dengan mereka? Tidak sama sekali. Itu yang keliru, itu yang salah. Kalau dia adalah tetangga kita, maka mereka punya hak bertetangga yang wajib kita tunaikan. Dia adalah saudara kita, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, kita pun berkewajiban untuk membantunya. Ketika mereka dalam kesulitan, kita pun berkewajiban untuk melepaskan kesulitan itu. Tidak pilih-pilih. Tidak pandang apakah dia muslim atau non-muslim. Namun dalam urusan akidah, urusan keyakinan, maka itu harus jelas. Jelas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ustaznya keras ini. Bukan keras. Kita menyampaikan sebagaimana apa yang Allah tegaskan dalam kitab suci kita. Ya. Dalam hal-hal yang perlu kita perjelas, kita perjelas. Kita sebagai seorang muslim, kita mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau kita masih ragu-ragu,
dengan hal yang sifatnya urusannya akidah dan keyakinan, berarti kita mengingkari sendiri pernyataan kita itu. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah fitnah buat kita. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk menguji sejauh mana kebenaran, kejujuran, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kesabaran kita menghadapi saudara sesama muslim kita. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pembahasan ini sensitif ya. Iya. Namun tidak sensitif sebenarnya. Tetap kita perlu sampaikan dan kita bersikap bijak dalam hal ini. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesama kita adalah fitnah, adalah ujian. Bagaimana kita berinteraksi dalam batasan-batasannya. Kemudian bentuk yang lain jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari ragam dan jenis fitnah adalah perpecahan dan pertikaian yang terjadi hari ini atau sampai hari ini. Kita menyaksikan terjadinya perselisihan, perpecahan, pertikaian sesama manusia ya, atau dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Itu adalah merupakan fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbaginya kelompok-kelompok A, B, C dan D ya, golongan ini, golongan itu. Ini semua adalah fitnah. Ya, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Kemudian yang lain jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk fitnah adalah kondisi alam. Ya, kondisi alam. Baik itu waktu maupun tempat yang semakin berdekatan. Ya, sekarang ya, kalau dulu antara satu provinsi dengan provinsi yang lain betul-betul terasa jauh. Kalau sekarang jangankan antar daerah, antar provinsi, antar lintas negara pun, dunia pun semakin dekat. Ya, seakan-akan sudah tidak ada ruang yang membatasi. Dengan kemajuan, kecanggihan teknologi yang merupakan di antara bagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya ini membuka apa? Peluang fitnah. Iya. Sekarang semuanya bisa mengakses, baik itu kebaikan, manfaat atau keburukan. Gitu. Maka kita perlu berhati-hati jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa di antara bentuk dan jenis fitnahnya. Pertanyaan yang tidak kalah penting yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana menyelamatkan diri kita. Bagaimana menyelamatkan diri kita dari ya, fitnah-fitnah yang berada di hadapan kita. Maka jalannya cuma satu, yaitu istiqomah. Ya, istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah, apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, maka Allah menurunkan para malaikatnya untuk memberikan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, dan mereka istiqamah. Untuk apa? Alla takhafu, jangan sedikit pun merasa takut. Jangan sedikit pun merasa takut dan khawatir. Wala tahzanu, jangankan takut, bersedih pun tidak boleh. Allah berikan kabar gembira. Kepada siapa? Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka, apatah lagi kesedihan. Istiqamah dalam hal apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah-fitnah yang kita sebutkan beberapa di antaranya. Pertama, istiqamah di dalam menuntut ilmu. Istiqamah di dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu
ya, dengan ilmu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak lafaz, kalau kita mendapat dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i, ilmu tentang agama. Apakah menafikan tentang ilmu umum? Tidak. Wajib kita pelajari ilmu umum, pengetahuan umum. Namun yang lebih dikhususkan adalah apa? Pengetahuan tentang agama kita. Karena dengan ilmu syar'i ini mampu menyelamatkan kita dari dua bentuk fitnah secara umum, yaitu fitnah syahwat, hawa nafsu, dan juga syubhat, hal-hal yang samar-samar, yang tidak jelas. Ya, makanya Allah ingatkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah mengatakan, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan sekali-kali kalian mengatakan, melakukan, ya, segala apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kenapa? Karena sungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun, ya, istiqomahkan diri kita di dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam menghadiri majelis-majelis ta'lim. Apakah di masjid ini atau di tempat-tempat di mana disampaikan ilmu-ilmu, kajian-kajian yang dengannya menjadi modal dan benteng tameng bagi kita di dalam menghadapi fitnah-fitnah yang menghadang. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara jalan yang bisa menyelamatkan kita yaitu istiqomah di dalam hal berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum syai'ain." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. "Lan tadhillu ba'dahuma." Kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian tidak akan pernah menyimpang. "Ma in tamassaktum bihima." Manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah? Apakah cuma dipegang? Tidak. Kita gemar membacanya, gemar mengkajinya, berusaha menghafalkannya, berusaha mengamalkan dalam keseharian kita. Kita dakwahkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, istiqamah di dalam menjaga diri kita dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Perhatikan kanan kiri kita, perhatikan teman bergaul kita, tempat lingkungan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalili, kata Rasulullah SAW. Seseorang itu bergantung pada agama temannya, sangat berpengaruh pada lingkungannya. Ya, kalau temannya baik, insyaallah dia pun akan ikut menjadi baik. Minimal dia akan terpengaruh dengan hal-hal positif dari teman baiknya tersebut. Apabila lingkungannya buruk, teman bergaulnya buruk, maka dia pun bisa ikut menjadi orang yang buruk. Minimal dia akan terpengaruh dengan, ya, kelakuan-kelakuan buruk yang tidak diinginkan. Maka perhatikan lingkungan kita, teman bergaul kita, rekan kita yang kita berinteraksi dengannya. Kemudian yang keempat, istiqamah untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan, ditetapkan di dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang masyhur yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Perbanyak baca doa ini. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan, engkau bengkokkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan dia hidayah. Kita minta sama Allah agar ditetapkan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Doa dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang sudah sering kita hafal insyaallah, ya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Karena hati kita ini berbolak-balik, tidak tetap. Maka kita minta sama Allah, "Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan hatiku berada agar senantiasa terus berada di atas jalan, di atas agamamu, di atas jalan kebaikan dan kebenaran." Kemudian di antara doa yang perlu kita perbanyak
membacanya, ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, nampakkan, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai suatu kebenaran, dan berikan taufik kepadaku, rezeki kepadaku, agar aku mampu mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ajtinabah. Ya Allah, tunjukkan, tampakkan, perlihatkan kepadaku keburukan itu sebagai satu keburukan, dan berikan aku taufik, kekuatan agar mampu menjauhi dan menghindarkan diriku dari keburukan-keburukan itu. Ini diantara doa-doa yang perlu kita lazimkan, ya, untuk kita perbanyak membacanya. Juga agar kemudian Allah menjadikan kita tetap sabar, ya, menjadi orang yang penyabar di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang kita hadapi saat-saat ini. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal yang perlu kita istiqomah di dalamnya adalah bersabar, ya. Istiqomah dalam kesabaran. Ya, makanya balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar itu luar biasa. Tapi ternyata untuk bersabar itu tidak mudah. Ya. Apa janji Allah bagi orang yang bersabar balasannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan, ganjaran, pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Allahu Akbar. Balasannya, pahalanya itu tidak ada berbatas, tidak ada batasannya. Pertanyaannya, kalau seperti itu mudah enggak? Amalan itu besar atau tidak? Besar atau kecil? Besar sekali, bukan cuma besar, besar banget. Kenapa? Karena balasannya tidak ada batasannya. Sholat berjamaah 27 kali lipat, sendiri 1, ya kan? Sedekah 700 sampai sekian kali lipat. Tilawah Quran, satu kebaikan 10 pahala, 2 huruf, 1 ayat, bisa dihitung. Tapi sabar, apa kata Allah? Pahala yang Allah siapkan tidak ada batasnya. Tapi apakah mudah menjadi orang yang bersabar? Tidak mudah. Saking beratnya, makanya pahalanya juga tidak tanggung-tanggung. Makanya kita butuh, ya, banyak-banyak bersabar. Latih diri kita untuk banyak-banyak bersabar. Ya, apa yang kita lihat, tenangkan hati kita. Sabarkan diri kita. Jangan terpancing, jangan mudah terpancing. Jangan mudah ikut-ikutan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, istiqomah di dalam beramal soleh. Ini penting jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali qita'an ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah, kata Rasulullah SAW, bersegeralah untuk beramal soleh, ya, karena akan datangnya berbagai fitnah. Ini sudah digambarkan oleh Nabi SAW. Makanya Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk apa? Bersegera, bercepat-cepat, berlomba-lomba untuk apa? Beramal soleh sebelum datang, karena akan datang, ya, zaman-zaman fitnah itu. Seperti, ya, malam yang gelap gulita. Apa gambaran Rasulullah SAW ketika datang masa itu? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang mukmin di pagi harinya dia beriman kepada Allah, ketika masuk waktu petang, waktu sore, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore, di waktu petang, dia beriman kepada Allah. Tiba masa waktu pagi, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menggadaikan agamanya, keyakinannya, hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sesaat. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, apapun bentuk amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka mari, ya, mari berazam, mari bertekad agar mendapatkan diri kita dari setiap amal-amal kebaikan itu. Minimal, ya, budayakan senyum di antara kita. Ini yang banyak hilang, ya.
Yang sering kita pasang muka apa? Muka masam. Nanti senyum kalau kita kenal orangnya. Padahal kita tahu, ya, dia adalah saudara kita. Dia juga aktif berjamaah di masjid kita. Walaupun mungkin kita tidak kenal, tidak tahu namanya, ya, maka tunjukkan muka ceria itu, ya. Lalu kemudian ikutkan dengan apa? Dengan salam. Kenapa? Kata Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la tu'minu hatta la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sampai pada tingkatan keimanan yang sempurna hingga kalian saling mencintai karena Allah. Awala adullukum. Rasul mengatakan, maukah aku sampaikan kepada kalian, ya, satu amalan, satu saja amalan. Idza fa'altumu tahabbtum. Kalau kamu lakukan satu amalan ini, maka niscaya pasti kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling menyukai, menyayangi. Apa amalan itu? Afsus salam bainakum. Ucapkan, tebarkan salam di antara kalian. Lihat saudara kita dari jauh, ucapkan salam. Lebih dekat, ucapkan salam. Kita berkendaraan, dia jalan kaki, kita lihat wajahnya, dia terlihat, dia senyum kepada kita, jangan diganti tem. Jangan ganti dengan klakson. Kita lihat wajahnya, kita tahu bahwasanya dia mampu mendengarkan ucapan kita. Ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Sampai-sampai kalaupun kita digelari dengan Pak Salam, Bu Salam, alhamdulillah. Itu jauh lebih bagus. Ya kan? Berarti kita dikenali dengan apa? Dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Ucapkan salam dengan salam yang sempurna jika itu memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak cukup, kurangi sedikit. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau masih berat juga itu, minimal assalamualaikum. Jangan sampai disingkat lagi, kum. Iya. Kalau kita dengar cuma kum saja, jawabannya apa? Lam. Ya, biasakan. Latih diri kita untuk melakukan kebaikan yang sempurna dulu. Ya, jangan yang cari yang paling mudah dulu, yang paling ringkas dulu. Ya, lakukan yang sempurna. Kalau tidak bisa, kurangi sedikit. Kalau tidak mampu, kurangi sedikit. Kalau tidak mampu, lihat apakah ini masih dibolehkan atau tidak dibolehkan. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah yang ada. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa biyadikal khairu kullu. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ولك نصلي ونسجد ولك نسعى وإليك المصير اللهم يا الله يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله kami adalah hamba-hambamu yang banyak berbuat zalim menzalimi diri-diri kami sendiri ya Allah jika bukan karena rahmatmu jika bukan karena kasih sayangmu ya Allah niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi اللهم يا الله يا غفور يا رحيم Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maafkan kekhilafan-kekhilafan kami ya Allah terhadap ketaatan kepadamu, ketundukan kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah. Maafkan kekhilafan-kekhilafan kami ya Allah terhadap kedua orang tua kami, orang yang tua di antara kami. Sikap kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Yang mungkin jauh dari petunjuk dan bimbinganmu ya Allah. Allahumma ya Allah berikan keberkahan dalam setiap umur-umur kami ya Allah. Berikan keberkahan pada seluruh aktivitas dan kegiatan kami ya Allah. Limpahkan, curahkan keberkahan dan keridhaan kepada darimu ya Allah atas segala apa yang kami lakukan semasa hidup ini ya Allah. Allahumma ya Allah jauhkan kami dari segala fitnah-fitnah yang menghadang. Allahumma ya Allah kuatkan kami dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Ya Allah lindungi dan jaga kami semua ya Allah agar tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang bisa menjauhkan kami darimu ya Allah. Allahumma ya Allah sehatkan kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah sehatkan kami semua ya Allah. Sehatkan keluarga besar kami ya Allah. Rekan-rekan kami ya Allah. Allahumma ya Allah sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Allahumma ya Allah sembuhkan yang sakit di antara keluarga kami,
kerabat kami, rekan-rekan dan teman-teman kami. Angkat penyakit dari mereka semua ya Allah. Berikan kesembuhan, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun ya Allah. Engkau adalah Asy-Syafi, Ar-Rafi, ya Allah ya Karim, ya Jawad ya Rahim. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna du'aana, ya Allah kabulkanlah permohonan kami ini, permohonan dari hamba-hambamu yang lalai ini ya Allah, yang banyak salah ini ya Allah. Harapan kami kepadamu ya Allah, kami menggantungkan seluruh harapan kami kepadamu ya Allah. Engkau perkenankan, Engkau kabulkan permohonan-permohonan kami ini ya Allah. Padahal Engkau mengetahui sejauh mana kualitas ibadah kami, ketaatan kami, ketundukan kami ya Allah, sampai kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, dengan rahmatmu ya Allah kami meminta kepadamu, kami mohon kepadamu, kabulkan permohonan kami ya Allah. Innaka antas sami'ud du'a, innaka antal mujibud du'awat, ya qadiyal hajat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ya ada yang kurang berkenan. Ya, semoga insyaallah di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.